خليط ملبريكون قلت المو يعني ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah. Jalla jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah dalam semua kondisi. Kita berterima kasih kepada Allah atas segala yang Allah berikan kepada kita. Kalau ada yang Allah ambil dari kita, sejatinya lebih banyak yang Allah sisakan untuk diri kita. Allahumma lakal hamdu kulluh. walaka syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat. Senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau. Untuk putra-putri beliau. Dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoi kita bersama mereka. Amma ba'ad, fillah. hari ini kita kajian online, dan memang sudah lama kita kajian online. Tidak ada yang berubah dari kehidupan kita. Allah Azza wa Jalla telah memberikan fasilitas yang begitu indahnya, untuk kita manfaatkan dalam menyampaikan agama Allah ini. Kalaupun mungkin ada banyak kajian yang diliburkan, ada banyak kegiatan, keilmuan yang harus diberhentikan. Tapi sejatinya seorang muslim tetap menuntut ilmu, tetap belajar, walaupun dia harus terisolasi di dalam pesantrennya, terisolasi di dalam rumahnya, terisolasi di dalam negerinya, tapi yang jelas Allah itu maha baik buat kita. Kalau Allah nggak baik, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan kesempatan yang indah ini kepada kita. Ketika Allah murka kepada suatu kaum, Allah hancurkan mereka, Allah binasakan mereka tanpa mereka memiliki persiapan untuk taubat. Tapi kalau kita dibikin seperti ini, dibikin takut, dibikin cemas, dibikin bingung, dibikin panik, ya. Semua itu adalah karena kecintaan Allah kepada hambanya agar mereka kembali kepada Allah azza wajalla. Fafirru ilallah. Kalian berlarilah menuju kepada Allah azza wajalla. Semua sarana yang kita lakukan untuk mencegah diri kita dari Covid-19. Semua arahan, himbauan yang diberikan oleh pemerintah kita agar kita tidak terjangkit oleh virus Covid-19. Oke. Okay. Kita kerjakan. Tapi jangan lupa ...yang dapat memindahkan penyakit itu adalah Allah Azza wa Dialah yang menciptakan Covid-19. Dialah yang membiarkan virus ini berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Apa kata Allah? La Agar mereka menangis, menghadap kepada Allah Azza wa Tahu diri kalau engkau manusia tak mampu berbuat apa-apa. Jangan sombong dengan dirimu. Hari ini kita akan berbincang. tentang tafsir surah Al-Ma'un. Kita akan mengkaji tentang tafsir surah Al-Ma'un. Coba kita flashback, kita mundur ke belakang. Sebelum surat Al-Ma'un ada surat Quraisy. Sebelum surah Quraisy ada surat Al-Fil. Allah bercerita bagaimana Allah menghancurkan sebuah pasukan yang jumlahnya 60 ribu orang. Pasukan bergajah. Yang mereka datang hendak menghancurkan rumah Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak hendak membolemin orang-orang yang ada di sekitar Kaabah, enggak. Tujuannya cuma menghancurkan Kaabah. Kemudian Allah kirimkan, Tairan ababil, Tarmihim bihijaratin min sijil. Hanya ada batu yang dilemparkan kepada mereka. Sebenarnya batu itu adalah tanah yang mengeras. Yang dilemparkan kepada mereka. Kemudian mereka binasa tubuh mereka penuh dengan penyakit, dengan batu tersebut. Subhanallah. Allah ingatkan kemudian orang-orang Quraisy dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Nikmat gajah itu atau kisah perang gajah. Lalu nikmat Allah berikan keamanan kepada mereka. Li ilah fi Quraisy. Ila fi falyabudu kalian tuh dikasih keamanan sama Allah, dijamin perdagangannya, hidup tentram, makmur hidupnya. Falyabudu <tik> Allah ingatkan mereka agar mereka menyembah Rabb yang menciptakan atau yang memiliki Al-Ka'bah. <tik> yang Allah telah memberikan kepada mereka apa yang diberikan kepada mereka kasih makan mereka nggak kelaparan nggak kelaparan mereka padahal hidup di gurun yang gersang. Di lembah yang dikelilingi oleh gunung-gunung batu. Mereka tidak kelaparan. Kalau kita berpikir dengan akal kita, mereka akan kelaparan. Kita aja masih takut kelaparan di negeri yang Masya Allah tongkat dilempar jadi tanaman. Di Mekah tanaman dilempar jadi tongkat, jadi kayu. Tapi Allah berikan kepada mereka makan supaya mereka tahu mereka dapat makan karena Allah yang memberikan makan kepada mereka. Ada tikus yang mati di lumbung padi. Ada. Kelaparan dia matinya. Bukan karena kekenyangan, karena kelaparan. Hidup di lumbung padi dia. Dapat mati kelaparan. Ya. Kenapa Allah Azza wa Jalla yang menentukan hal itu? Wa amanahum min khauf. Allah allah ceritakan tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka dikasih nikmat aman nggak takut sekarang kita takut kelaparan takut penyakit cemas dengan kondisi salaman nggak berani ke masjid nggak berani kita dikasih tuh rasa takut iya orang nggak bisa umroh di sebagian negeri jumatan nggak ada sholat jamaah tutup masjid Allah ingin mengingatkan, Allah yang kasih nikmat, tolong nikmatnya ini disyukurin dengan cara beribadah kepada Allah Azza Wajalla. Akan tetapi ternyata peringatan-peringatan Allah itu nggak bermanfaat kecuali untuk orang yang beriman dengan hari akhir. Maka di surah Al-Ma'un ini Allah mulai dengan mengatakan Ara'aitalladhi yukadzibu biddin Itu orang kalau mendustakan hari pembalasan nggak percaya dengan adanya hari kebangkitan Maka mau dikasih peringatan apapun Seperti kejadian Fir'aun Nabi Musa tuh dikasih tis'a ayat Ayat mufassalat Dikasih bukti-bukti kenabiannya, kebenarannya. Secara detail. Dikirimkan kepada mereka, Masya Allah. Tufa. Dikirimkan kepada mereka Al-Jarad. Bukan virus. Virus corona nggak kelihatan. Allah kirimkan kepada mereka belalang. Belalang yang mungkin mereka konsumsi. Tahu-tahu mengkonsumsi rumah mereka dikonsumsi. Kayu-kayu yang ada di rumahnya habis. Sawah mereka habis. Allah kirimkan kepada mereka. Tapi tetap nggak sadar. Sampai terakhir ketika azabnya diangkat, ya nanti kita akan kembali kepada Allah Azza wa Tapi berakhir di Laut Merah sana, tenggelam bersama ratusan ribu pasukannya. Ada yang mengatakan jumlah pasukan Fir'aun itu 600 ribu selesai. Apakah kita menunggu seperti itu? Maka peringatan-peringatan Allah itu akan bermanfaat kalau kita beriman dengan hari akhir. Itu duit yang kau kumpulkan. Kalau kau punya uang di lemarimu sebanyak satu miliar, dua miliar, satu triliun. Apa manfaatnya ketika engkau harus mati? Ketika ternyata satu triliun uang yang dimiliki nggak bisa untuk membayar COVID-19 supaya dia keluar dari, dari tubuh kita pejabat-pejabat negara mulai terinfeksi. Wakil presiden di Iran mati. Allah jamaah. Ada orang-orang kaya dunia tinggal nunggu. nih. Sejatinya mereka semua mati. Mau kena COVID-19, gak kena itu semua bakal mati. Tapi ini Allah kasih peringatan ketika orang melihat kematian itu mulai nampak di wajah dia. Kita udah mau lihat di negeri kita. Ketakutan itu ada orang jatuh dari mobilnya, mungkin kena serangan jantung. Ada orang katanya boleh naik motor, kemudian dia tersungkur di depan motornya. Nggak ada yang berani mendekat. Kenapa? Takut COVID-19. Sebelumnya tuh orang semua bantuin. Ditolongin sama orang. Diangkat. Dibawa ke rumah sakit. Sekarang dibiarin. Coba. Kalau dulu oh mungkin jantung, serangan jantung. Dan mungkin dia memang serangan jantung, bukan COVID-19. Tapi COVID-19 membuat takut semuanya. Takutlah kepada Allah Azza wa Takutlah kepada azabnya. Dunia ini akan berakhir jamaah. Bukan sepertiga penduduk dunia yang akan habis. Tapi semuanya akan habis. Kapan waktunya? Hari Jumat insya Allah. Hari Jumat kapan? Wallahu'ala hanya Allah yang tahu. Baik, kita akan membaca tafsir surah Al-Ma'un. Tafadhali. Dimulai. Tafsir Quran surat Al-Ma'un dari kitab Lubabut Tafsir min Ibn Katsir. Penyusun Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syekh, hafizahullah. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya Orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. kalau kita lihat di terjemahannya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Apakah maksud dari ad-din di sini agama? Karena ad-din ini memang memiliki beberapa makna. Salah satunya adalah inna ad dina indallah al-islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam yang Allah ridhain. Wa man yabtagi ghair al-islami dinan min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima. Subhanallah. Kalau kita melihat tafsirannya, ternyata tafsirannya tidak sesuai dengan terjemahannya. Maka kenapa kita penting untuk mengkaji Al-Quran Karim lewat tafsirnya, tidak lewat terjemahannya saja. Maka kita akan baca, ternyata di tafsirannya bukan agama. Ini satu hal yang perlu diluruskan. Yang dimaksud dengan ad-din adalah hari kebangkitan. Allah mengatakan maliki yaumiddin. Allah pemilik hari agama bukan hari pembalasan. Tapi memang dengan percaya kepada agama ini, kita percaya dengan adanya hari pembalasan. Nah, ya, silakan dibaca. Allah Azza wa Jal berfirman, Apakah kamu tahu, hai Muhammad, orang yang mendustakan ad-din, yaitu hari kebangkitan serta pemberian balasan dan pahala? Nah, di sini firman Allah, biddin. Ketika Allah berbincang tentang al-fil, Allah mengatakan, Alam tara, kaifa fa'ala rabbuka bi fil. Kemudian di surat Quraisy yang sejatinya maknanya bersambung Allah tidak mengatakan itu. Di surat Al Maun Allah mengatakan Apakah kamu tahu? Apakah kamu melihat? Melihat apa? Yang diajak ngomong ini Imamul Mursalin. yang tentunya kita sebagai umatnya ikut ditegur sama Allah Azza wa Jalla. Tentang orang-orang yang mendustakan agama. Mendustakan agama, afon, mendustakan ad-din, yaitu hari kebangkitan. Serta pemberian balasan dan pahala. Karena pada hari itu, kita akan percaya dengan adanya kebangkitan manusia. Setelah manusia dibangkitkan,

Dengan hari kebangkitan ini, dia akan datang. Pengajian, dia akan melaksanakan sholat, dia akan bersodakoh, dia akan melaksanakan haji. Beriman dengan hari akhir itu adalah motor yang menggerakkan manusia untuk beramal. Ketika dia mendustakan dengan hari kebangkitan, maka semua amalan dia itu hanya pencitraan. Hanya karena ada kamera dia sholat. Hanya ada karena ada kamera dia bersodakoh. Hanya karena ada kamera dia berhaji. Hanya karena ada kamera dia umroh umpamanya. Hanya karena ada kamera dia buka bersama. Padahal dia nggak puasa. Umpamanya seperti itu. Ada orang-orang yang tidak beriman dengan hari kebangkitan, maka semua amalan dia, mungkin sebagian akan mengatakan, Ustaz kita ngelihat orang-orang kafir, orang-orang gak beriman, tapi Masya Allah Ustaz, baik sama orang, suka membantu orang lain. Bahkan sekali donasi satu miliar ya, kita melihat katanya ada artis-artis, untuk COVID-19 ini 1,4 miliar, 1,3 miliar, macam-macam yang mereka berikan kok seakan-akan nggak sesuai dengan yang kita baca. Ketika mereka melakukan kebaikan tanpa beriman dengan hari akhir, lalu apa yang memotivasi dia untuk beramal? Ria, pamer, bahasa bagusnya pencitraan. Itu yang dilakukan oleh mereka. Tapi ketika dia beriman, selesai. Zohir dia dan batinnya sama. Dia bukan hanya baik ketika ada orang. Ketika dia di rumahnya dia akan baik. Dia tetap sholat, dia tetap ngaji. Bicara sodako, dia enggak nunggu ada kamera yang mensut dia, kemudian dia baru mengeluarkan uangnya untuk berbagi. Lah, tapi dia bersodako sembunyi-sembunyi, tanpa ada yang tahu. Taib. Kalau kita ingin melihat gimana sih orang yang mendustakan hari kebangkitan. Silakan dibaca. Dan fadalikalladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim, yakni orang yang berbuat sewenang-wenang atas anak yatim dan menzolimi haknya, tidak memberinya makan serta tidak juga berbuat baik kepadanya. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah Berkaitan dengan anak yatim Orang tuh kalau berbuat baik kepada orang yang punya keluarga kaya yang mungkin punya keluarga pejabat jadi dia masih ada harapan dapat balasan dari orang tuanya, dari kerabatnya, dari keluarganya. Tapi ini orang yatim, anak yatim. Nggak punya siapa-siapa, kita bantuin dia. Kita tidak mungkin berbuat baik kepada dia dengan izin Allah Azza wa Kecuali kalau kita berharap keikhlasan. Kecuali sekali lagi yang pencitraan tadi. Yang ingin dipuji. anak yatim ini makhluk yang lemah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana wa kafilul yatim kahatain aku bersama orang yang ngurusin anak yatim yang peduli sama anak yatim yang bukan hanya ngasih makan tapi memperhatikan mereka sandang, pangan, papan, pendidikan itu bersama Nabi SAW pada hari kiamat seperti ini nanti di surga Allah Azza wa Subhanallah. Betapa besarnya, betapa agungnya pahala yang Allah berikan. Dan ketika kita membahas surat duha Allah Azza wa mengatakan, tentang Nabi alaihi salatu Wasallam Alam yajidka yatiman fa'awa Bukankah engkau dulu anak yatim? Lalu Allah yang menjadikan untukmu tempat. Subhanallah. Syama. Dan Nabi SAW juga ketika menyuruh kita peduli sama anak yatim. Ada sahabat yang mengadukan kerasnya hati mereka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Imsah ra'sal ra yatim." Engkau usapi tuh kepala anak yatim tuh, Pedulilah sama mereka. Jemaah rahimakumullah. Ada anak yatim yang kaya. Ya. Paman yang lihat, "Oh, ne. Saudaranya meninggal, ninggalkan anak dan dia punya uang banyak. Punya anak laki habis pamannya nggak dapat warisan. Maka dia pura-pura ngurusin hartanya anak yatim keponakannya. Padahal niatnya makan harta anak yatim. Kata Allah, Inna alladhina ya'kuluna amwala liyatama zulman. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Wasayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang bolim Yang mereka makan sejatinya adalah api dan kelak mereka akan masuk ke dalam api neraka. Taib, sifat yang pertama, ini orang gak peduli sama orang lain khususnya anak yatim. Kemudian yang kedua, lanjutkan. ya yahuddu ala ta'amil miskin. tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Yang demikian itu sama seperti firman-Nya, al miskin." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak juga saling mengajak memberi makan orang miskin. Quran surat Al-Fajr ayat 17 sampai 18, yakni orang fakir yang tidak memiliki apapun untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhannya. Barakallahu fikum subhanallah. Anak yatim gak dipeduliin. Berbagi sama orang-orang miskin gak mau. Ini kebangetan. Kecintaan kepada hartanya udah kebangetan. Mau dibawa kemana tuh fulusnya? Mau dibawa kemana? Di surat Al-Fajr. Subhanallah ya. Allah menceritakan tentang bagaimana kondisi manusia dalam memandang kehormatan dan kehinaan. Buat orang kafir, hati, hati kalau ada orang beriman, punya pandangan seperti ini, maka itu pandangan orang kafir. Jangan ikut-ikut. Allah mengatakan, فَأَمَّلْ إِنْسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ fa akramahu wa na'amahu rabbi adapun manusia yang kafir ini kalau dikasih ujian sama Allah dikasih bala ternyata balaknya itu adalah sebuah jabatan Balaknya itu adalah harta yang banyak buat dia. Maka dia mengatakan Robbi Akraman. Jadi, orang terhormat itu buat mereka yang bajunya bagus, yang cincinnya mahal, jamnya mahal, sepatunya mahal, mobilnya mewah, rumahnya gede. Yang ditanya lah, tuh orang terhormat. Mulai kita menghargai orang dengan penampilannya. Nih, cara pandang orang kafir sebaliknya. Wa amma mabtalahu Faqadara alaihi Fayaqul Rabbi Kalau dikasih ujian sama Allah Dengan disempitkan rizkinya ah, Dunianya susah Nggak bisa pakai baju yang bagus Mobilnya Masya Allah Biasa-biasa aja Alhamdulillah masih punya mobil Motor nggak punya jalan kaki mau makan susah apa kata dia rabbi ahanan tuhanku menghinakan aku subhanallah dari mana engkau punya standar Allah memuliakan dan menghinakan dengan harta maka kata Allah kalla enggak seperti itu Masalahnya kalian inilah bala tukrimun al yatim, ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكل اللما وتحبون المال حبا جما. Lalu Allah ingatkan, كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. Ingatkan dengan hari kebangkitan, hari kebinasaan dunia ini, ketika harta yang kau kumpulkan semuanya hancur. Mau ngambil manfaat nggak bisa. Sekarang pun kita sudah mulai lihat kebinasaan tersebut. Maka yang nggak beriman dengan hari akhir ini biasanya sifatnya seperti itu. Cinta sama dunia. Dan umat Islam nanti akan ditimpa penyakit ini. Ketika Nabi Alaihissalam mengatakan Yushiku anta umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha hampir-hampir tuh umat-umat itu mengeroyok kalian sebagaimana orang yang sedang akan makan barang itu saling manggil sohibnya untuk bancaan untuk makan bersama para sahabat ketika itu mengatakan aw qillatin nahnu ya rasulullah apakah karena jumlah kita sedikit pada waktu itu wahai rasulullah enggak jumlah kalian banyak kalian banyak jumlahnya. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Tapi kalian seperti buih. Buih banjir. Ada pusaran di sana, mutar di sana. Nanti pindah lagi ke kiri, pindah lagi ke kanan, ikut arus. Muslim nggak boleh ikut arus. Kokoh Muslim. Kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun sama dia tetap di sana dan dia memberikan manfaat. Ya, terus Nabi Alaihissalam menjelaskan, min qulubi Allah akan cabut rasa takut musuh kalian dari dari diri kalian. Dulu musuh itu takut kepada kalian, jadi nggak takut, jadi berani, jadi semena-mena. Terus Allah akan lemparkan penyakit dalam hati kalian. Apa penyakitnya? Bukan COVID-19. Aluhan. Yang melemahkan. Apa itu yang melemahkan? Ada yang namanya HIV namanya Itu membuat imunitas jadi hilang, melemah semua penyakit masuk. Ini mirip. Penyakitnya seperti itu, membuat lemah kita. Apa itu? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Cinta sama dunia. Takut mati. Terus berburu dunia. Kalau berburu dunia untuk akhirat, tafadol. Muslim tuh kalau bisa, ya lebih banyak memberikan manfaat kepada orang dengan hartanya silahkan aliyadul ulia ul ya khairul min tangan yang di atas lebih baik daripada yang di bawah nah berusaha engkau untuk kaya agar bisa memberi tapi bukan untuk bergaya bukan tapi untuk memberi barakallahu fiikum. Baik. Silakan dilanjutkan. Kemudian Dia Jalal berfirman, "Fawaylul lil an sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Ibnu Abbas dan juga yang lainnya berkata, yakni orang-orang munafik yang mengerjakan salat pada waktu di hadapan banyak orang dan tidak mengerjakannya tatkala dalam kesendirian oleh karena itu dia berfirman lil musallin bagi orang-orang yang salat bahwa mereka juga berasal dari orang-orang yang biasa mengerjakan salat dan mereka rajin melakukannya hanya saja dalam mengerjakannya mereka lalai baik lalai mengerjakannya secara keseluruhan seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas atau lalai dalam mengerjakannya pada waktu yang telah ditentukannya menurut syariat sehingga sudah keluar dari waktunya secara keseluruhan. Ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Masruk dan oleh Abu Duha. Nah, Barakallahu fikum. Allah mengatakan fawailul lil musallin an salatihim sahun. Celaka buat orang yang sholat. Ada satu kelompok zindik ya. Kelompok yang menyimpang dari agama. Muslim. Tapi dia punya pemikiran yang nyeleneh. Biasanya pemikiran yang nyeleneh ini akan mendapatkan dukungan dari orang-orang kafir. Karena sebenarnya pemikiran itu pemikiran kafir. Hanya bungkusnya Islam. Dulu tuh ada yang mengatakan da'il masajida lil ya'muruha fahayya bina ilal khumari yasqina ma qala rabbuna Wailun lil khumarina Wa innama qala wailun lil musallina Dia mengatakan Udah biarin tuh masjid Untuk orang-orang yang ahli ibadah Silahkan memakmurkan Monggo sholat di masjid Terus kalian ayo ikut kita Ke bar minum kita Minum khamar Kenapa? Kata dia Allah tuh nggak ngomong di Quran celaka buat orang-orang yang minum khamr. Tapi yang Allah katakan celaka buat orang-orang yang sholat. Ini ketika seorang belajar agama sepotong-sepotong. Atau mungkin memang dorongan dia adalah untuk merusak agama. Maka disebutkan fawailul Celaka buat orang sholat. Sholat yang seperti apa Allah sebutkan an sahun. Mereka yang lalai dalam salatnya, males salat. Kalau sama saib-saibnya salat, sendirian gak salat. Ada orang yang seperti itu. Ada yang lalai salatnya, ya asal-asalan salat, Gak mikir rukunnya syaratnya wajibnya yang penting dia sholat ada yang melalaikan dalam urusan waktunya ada yang dalam kehusuannya semua akan mendapatkan kecelakaan sesuai dengan kadar kelalaian dia karena kelalaian manusia ini beda-beda dan Allah Azza Wajalla akan memberikan balasan sesuai dengan kerjaan Ada yang sampai keluar waktunya. Ada yang belum keluar tapi hampir keluar. Coba dilanjutkan. Atau bin Dinar menyatakan segala puji bagi Allah yang berfirman an salatihim sahun yang lalai dari salatnya. Dalam ayat ini dia tidak mengatakan fi salatihim di dalam salatnya, Baik lalai dari permulaan waktunya sehingga mereka mengerjakannya di akhir waktu sholat secara terus menerus atau menjadi kebiasaan atau dari pelaksanaannya dengan rukun dan syarat-syaratnya sesuai yang diperintahkan maupun dari kehusuan di dalam menjalankannya serta mencermati seluruh maknanya. Dengan demikian, lafad tersebut mencakup semua itu. Ya, jadi semua bentuk kelalaian. Yang manusia Biar kita jamaah. Gak usah ngomong orang lain ya. Anak sendiri kadang kala ya Allah. Semoga diampuni oleh ya Allah Azza wa Kadang kala kita ini masuk ke masjid. Telat nih. Karena ada sebuah urusan. Kita telat. Masuk ke masjid Allahu Akbar. Ketika Imam Assalamualaikum. Kita lupa. Ini rokat keberapa? Bingung, kita ini apa tadi? Lengkap, kurang satu, kurang dua. Hampa sholatnya itu terjadi karena apa? Salah satu penyebabnya adalah kejadian atau kesibukan sebelum sholat. Maka seharusnya, ketika masuk waktu sholat, beningkan pikiran kita, jernihkan hati kita. Ketika engkau mengatakan Allahu Akbar jelas engkau sedang sholat menghadap kepada Allah dengan wudhu yang sudah sempurna. Berjalan ke masjid tanpa tergesa-gesa. Masuk masjid, baca doa masuk masjid. Menuju ke masjid, baca doa menuju ke masjid. Ketika belum dikumandangkan komat kita bisa sholat tahiyatul masjid. Subhanallah. Semua permulaan ini mengantarkan orang untuk khusyuk. Tapi ada orang yang selalu telat ke masjid. Ya gimana akan khusyuk dia? Apalagi sebelum itu sibuk dengan handphonenya. Ada yang sampai sebelum takbir itu masih jawab WA. Sedang sholat. Kenapa? Apa nggak bisa? Off. Orangnya mau telepon, mau apa, ini, itu, anak mau soli, Allahu Akbar. Tapi ketika kita membaca WhatsApp sebelum soli ini, baca, baca. Qad qamati sholat, qad qamati sholat, qad qamati sholat. Allahu Akbar. Imamnya baca apa nggak tahu? Itu lalai. Jadi orang yang udah sholat, hendaklah memperbaiki kualitas sholatnya. Ditambah nih. Masa bertahun-tahun sholat kualitasnya nggak naik? Kalau dulu anak itu terus terang Ustaz nggak bisa khusyuk Ustaz. Banyak pertanyaan seperti itu. Aneh juga mengalami sama. Bagaimana berusaha khusyuk? Ya dipelajarin cara-cara untuk khusyuk. Dari mulai sebelum sholat. Memahami bacaan sholat masuk dalam sholat itu. Seperti orang yang berenang di dalam lautan. Kemudian dia menyelam ke dalam. Dia lihat ikan-ikan yang indah. Dia melihat karang-karang yang begitu memukau. Lupa dia dengan semuanya. Dia hanya ingat dengan apa yang dia sedang berada di dalam. Pernah lihat orang melihat ikan-ikan ya ketika dia menyelam, terus ingat sama pisang goreng dia. Gak ada ingat pisang goreng. Dia ingat dengan semua yang indah di sana. Tatkala kita sholat, masuk ke dalam indahnya sholat ini. Indahnya bermunajat kepada Allah Azza wa Jal. Indahnya ketika kita dari berdiri mengatakan Allahu Akbar ruku. Ketika itu kita sedang ruku menundukkan wajah dan punggung kita kepada Rabbul Alamin. Lalu kita mengatakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Allahu akbar. Lalu kita bangkit dari rukuk kita. Kembali menghadap kepada Allah Azza wa Jalla mengatakan sami Allahu liman hamidah. Lalu kita mengatakan rabbana walakal hamdu. hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Allahu Akbar. Jama. Kita akan lupa dengan semua keindahan dunia. Karena tidak ada yang lebih indah daripada memandang wajah Allah Azza wa Kita sekarang belum memandang. Tapi kita sedang dalam perjalanan menuju memandang wajah Allah Azza wa Jal. Nah, lanjutkan. Setiap orang yang menyifati diri dengan sebagian darinya berarti dia sudah termasuk ke dalam apa yang disebutkan di dalam ayat di atas, dan orang yang menyifati diri dengan keseluruhan hal tersebut berarti telah sempurna bagian untuknya dalam hal itu dan sempurna pula baginya kemunafikan amali, sebagaimana yang ditegaskan di dalam kitab as suhihain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tilqas salatul munafiq, tilqas salatul munafiq. Tilka salatul munafiq. Tilka ya salatul munafiq. Ya. Tilka salat. Tilka, tilka Jangan disambung. Tilka salatul munafiq. Tilka salatul munafiq. Tilka salatul munafiq. Ya jilisu yukarribu syamsa hatta idza kana baina syams. Anda enggak tahu barusan dibaca yukarribu apa yuraqibu? bu Nah. Ya jelisu kibu Syamsa hatta ida kanat sebaina kornai syaiton arbaan layad illa kolila. Itu adalah solat orang munafik. Itu adalah solat orang munafik. Itu adalah solat orang munafik. Dia duduk menunggu matahari sehingga jika matahari itu sudah berada di antara dua tanduk syaitan, maka dia berdiri lalu mematuk matuk salat dengan amat cepat empat rokaat tanpa berzikir kepada Allah di dalamnya kecuali sedikit sekali. Barakallahu fikum. Di sini disebutkan ya, tentang pembahasan sifat-sifat yang disebut yang disebutkan di sebelumnya dikatakan di sini tentang an tim sahun baik lalai dari permulaan waktunya ini bicara waktu atau dari pelaksanaannya ada waktunya pelaksanaannya dengan rukun-rukun dan syaratnya ada orang yang tidak memenuhi maupun kekhusyuannya di dalam menjalankan serta mencermati seluruh maknanya jadi sikap orang ada, kalau ada orang punya sifat di dalam dirinya, sebagian dari sifat-sifat yang disebutkan, Ana Alhamdulillah, Ustaz, sholatnya tepat waktu, tapi kadang-kala wuduknya enggak tepat, kadang-kala pelaksanaannya tergesa-gesa. Tapi ada orang yang semua sifat ini terkumpul di dirinya, maka disebutkan telah sempurna pada dirinya, kemunafikan amal, yaudah, engkau munafik ketika semua sifat itu ada pada dirimu secara amaliyah. Kita tahu munafik ini ada dua. Nifak. Ada al nifak al-i'tiqadi, ada al nifak al-amali. Al nifak al-i'tiqadi, nifak secara keyakinan adalah menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Itu keyakinan orang. Orang, orang ini munafik loh. Di masa Nabi SAW ada orang-orang yang seperti ini. Secara keyakinan dia kafir. Tapi sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Iya, ikut perang, ikut perang. Ada yang seperti itu. Yang kedua ada munafik amali. Secara akidah dia muslim. Dia yakin dengan Islam. Dan dia tidak menyembunyikan kekufuran. Tapi perbuatannya perbuatan munafik. Bagaimana kondisi orang tersebut? dikatakan munafik amali ya tergantung kalau dikatakan dari mulai waktu sholat nggak beraturan kemudian pelaksanaannya tergesa-gesa nggak khusyuk tidak memaknai syarat dan wajibnya nggak terpenuhin kadang -kadang sholat ya ya nggak ada niatan untuk sholat jadi ada orang munafik amali keyakinannya muslim di sini Nabi Alaihissalam menjelaskan ketika Menyebutkan sholatnya orang munafik, gimana sih? Orang munafik itu nunggu waktu habis. Kalau di sini contohnya nunggu tenggelamnya matahari, itu kalau sholat asar. Kalau bicara sholat duhur, dia tunggu sampai mau masuk waktu asar. Sholat subuh, sholatnya nunggu matahari mau terbit. Artinya sholatnya itu ditunda-tunda oleh dia. Ketika sholat asar Nabi Ali Shallallahu menyebutkan orang ini habis asar, asar nggak langsung sholat, masih ngerjakan ini ngerjakan itu, mungkin dia masih main bola ketika matahari mau terbit, sudah mataharinya mau terbit nih, di antara dua tanduk setan karena setan memang suka disembah dia, dia ingin orang-orang menyembah matahari tadi. Ketika sudah sampai sana, nih orang langsung sujud. Sholatnya mematuk-matuk empat rokaat. La yadhkurullaha fiha illa qalilan. Zikirnya sedikit. Bacaannya pendek-pendek. Zikir dia. Jadi kalau ada orang sholat cepat-cepat, hati-hati. Engkau nanti masuk seperti sholatnya orang munafik yang tidak mengingat Allah di dalam sholatnya kecuali sedikit. Yang penting gerakan sholat buat dia. Ada berdiri, ada ruku, ada itidal, ada sujud, ada duduk, ada sujud lagi, berdiri lagi, udah. Yang penting seperti ya seperti ayam mematuk gitu. Dari atas ke bawah. Itu sholatnya orang munafik. Nah silahkan lanjutkan itulah akhir waktu sholat asar yang merupakan sholat wusto. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Nas sampai akhir waktunya, yaitu waktu yang dimakruhkan untuk mengerjakan sholat. Sesudah masuk waktu yang dimakruhkan itu, orang munafik baru akan mengerjakan sholat asar. Lalu dia sholat dengan mematuk seperti patukan burung gagak. Tidak merasa tenang dan tidak juga khusyuk dalam melakukannya. Oleh sebab itu, beliau mengatakan orang itu tidak berzikir kepada Allah, melainkan hanya sedikit sekali. Mungkin yang mendorongnya mengerjakan sholat adalah pandangan orang-orang dan bukan karena mencari keridhaan Allah. Sehingga dia sama seperti jika dia tidak sholat sama sekali. Nah jemaah, kita tahu kalau orang dari awal sholatnya riak batal sholatnya. Nggak diterima. Dari awal berangkat sholat niatnya riak. Dia bukan sholat untuk Allah Azza wa Jal. Batal sholatnya dia. Ketika memang yang mendorong dia adalah bukan Allah. Jadi dia salat Allahu Akbar nggak ada Allah di dirinya. Muroat. Sebenarnya dia nggak mau salat. Cuma ada yang lihat jadi Allahu Akbar. Dan dia juga nggak peduli diterima atau nggak diterima. Karena dia memang sedang berharap dilihat sama orang. Maka ini berbahaya sekali kalau orang dari awal niatnya salat itu memang ria. Ingin dipuji. Bukan lillahi ta'ala. Nah, di sini disebutkan firman Allah tentang orang-orang munafikin. Silahkan. Allah Azza wa Jal berfirman, Innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum. Wa idha qamu ila salati qamu kusala. Yura'una an-nasa wa la yadkuruna allaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Nah, lanjutkan. Sedangkan di sini Allah berfirman, Alladina yura'un. Orang-orang yang berbuat ria. Barakallahu fikum. Kita tahu syarat diterimanya amal itu dua. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, sesuai dengan aturan. Di sini dijelaskan orang-orang yang sholat namun celaka, ternyata dua syarat ini tidak terpenuhi. Satu syarat saja nggak terpenuhi, nggak diterima, apalagi dua-duanya. Bicara sahun an salatihim ini berbicara tentang aturan salat itu sendiri yang tidak terpenuhi. Ya kita semua tahulah ada barang-barang reject, ada barang-barang yang yang nggak diterima oleh pabrik, ada yang kemudian dibuang, ada yang kemudian masih dimanfaatkan oleh orang-orang. Kenapa barang itu reject? Karena jahitannya kurang pas. Baju nih kita bicara baju. Baik jahitannya kurang pas. Atau tidak sesuai dengan standar yang dipinta. Bajunya kekecilan. Ukurannya kebesaran. Apa aja. Karena sholat itu, karena ibadah itu harus sesuai dengan aturan. Kalau kita bikin rumah. Kita bikin rumah buat orang. Orang itu sudah punya gambarnya kita suruh bikin. Lalu kita modifikasi bikin ini, itu, macam-macam. Orangnya kadang-kadang marah, bongkar. Bikin sesuai dengan yang seperti itu. Iya. Bagaimana dengan ibadah kepada Allah Azza wa Yang pada hakikatnya kita tidak tahu cara mendekatkan diri kepada Allah. Jalla jalal. Kecuali ketika Allah memberitahu kita. Kita dikasih tahu nih. Sholat tuh seperti ini. Sholat duhur tuh empat rokaat. Laksanakan empat rokaat. Sholat subuh itu dari terbitnya fajar waktunya sampai terbitnya matahari. Laksanakan di waktu itu. Jangan sampai keluar waktu. Itu. Ini kalau bicara standar yang pertama yaitu berkaitan dengan sesuai dengan tuntunan. Yang kedua, ikhlas. Tidak berharap kecuali wajah Allah Azza wa Jalla. Maka sini disebutkan sebuah ayat bagaimana orang-orang munafik, "Yukhadi'un Allah." Mereka menipu Allah. Padahal mereka yang tertipu sendiri dengan Allah Azza wa Jalla Mereka sholat. Kalau melaksanakan sholat. Kusala. Males-malesan. Berat kali males. Suruh sholat tuh males. Terpaksa kadang kalau dia sholat. Dan gak enak orang dipaksa sholat. Udah seperti itu. Orang kalau sudah males sholatnya. Angkat tangannya mungkin. Allah Akbar. Allah Akbar rukuk sujudnya, rukuknya separuh. Artinya dia nggak sempurna rukuknya. Ketika sujud nempel kepalanya langsung duduk. Seperti itu. Dan tidak mengiat Allah kecuali sedikit. Itu di surat An-Nisa. Dan di sini Allah sebutkan. Kalau di sana jelas-jelas Allah mengatakan. Innal munafiqin. Sesungguhnya orang-orang munafik. Di ayat ini Allah tidak menyebutkan orang-orang munafik. Allah menyebutkan sifat mereka riak dalam sholatnya. Nah, silahkan dilanjutkan. At-Tabrani menukilkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna fi jahannam malawadian, nasta'idu jahannamu min dzalikal wadi fi kulli yawmin arba'u mi'ati marrah." Wa'iddadzalikal wadi lilmuro'in min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lihamili kitabillah walil musaddiqi fi ghairatiillah walil hajj ila baitillah walikharijin fisabilillah Sesungguhnya di neraka jahanam itu terdapat satu lembah di mana jahanam itu selalu berlindung dari lembah tersebut setiap hari 400 kali lembah tersebut disediakan untuk orang-orang yang ria dari umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk orang yang membawa kitabullah dan orang yang bersedekah bukan karena Allah dan juga bagi orang yang beribadah haji ke baitullah serta bagi orang yang keluar di jalan Allah. Barakallahu fiikum nih. Nabi alaihi salat wasallam mengatakan in akhwafa ma akhafu alaikum khafi. Yang aku paling takutkan atas umatku ini adalah syirik yang tersebut di mana seorang menampakkan yang dia beribadah, kemudian dia memperbaiki ibadahnya bukan karena Allah Azza wa Jal, atau ada yang dari awal memang nggak niat buat Allah Azza wa Jal. Di sini hadis yang seharusnya kita renungkan bersama. Di jahanam ada sebuah lembah yang neraka jahanam itu berlindung dari lembah. Neraka takut dengan panasnya itu lembah. Untuk siapa lembah tersebut? Ternyata untuk orang-orang yang ria dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Hadis ini mengingatkan kita kepada hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, bahwa orang yang pertama kali menjadi koreknya api neraka, yang raka akan disulut dengan tiga orang ini, tiga-tiganya orang baik dalam kacamata manusia orang soleh, orang terpuji, yang satu ustadz, alim, waqari ul Quran dan orang yang pandai membaca Al Quran Al Karim. Kemudian disidang dan terakhir fonisnya neraka karena ternyata riak dia selama ini. Yang kedua mujahid orang yang mati syahid, terakhir kisahnya di neraka juga. Karena dia hanya menginginkan pujian dan sanjungan. Yang ketiga orang yang ahli sodakoh. Juga sama. Jadi koreknya api neraka karena ternyata semua sodakoh yang dia kerjakan bukan untuk Allah Azza wa Dan ada tambahan di sini adalah lil haji ila baitillah. Orang yang berangkat haji. Ini banyak orang yang berangkat haji memang tujuannya untuk dihargain dan dihormatin orang. Sebelum mencalonkan diri, jadi anggota DPR, gubernur, apalah, sebelum acara pesta politik pemilu, apa yang mereka lakukan berangkat haji, supaya ketika dia mencalonkan, di depan namanya ada huruf H, Haj, Haji. Anda pernah berjumpa dengan orang-orang yang memang berangkat dengan harapan pulangnya dia bisa pakai itu gelar. Karena dia ingin mencalonkan diri jadi bupati, atau jadi gubernur, atau jadi apa. Dia perlu. Dan ternyata orang ini pun akan dimasukkan ke dalam wadi kepada lembah yang sangat menakutkan itu, Jemaah. Kita itu berlindung dari api neraka. Ternyata api neraka berlindung dari lembah ini, Jemaah. bagaimana dahsyatnya. Allahu Billah Buat setiap Muslim ya, ya Allah ada doa tu yang dibaca oleh Abu Bakar atau oleh Umar bin Khattab. Beliau mengatakan Allahumma ja'al amali kullahu salihan wa ja'alhu li wajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi shayan. Ya Allah jadikan semua amalku itu amalan yang baik dan jadikan semuanya itu ikhlas untukmu dan jangan ada dalam amalanku itu selain engkau ya Allah. Nah, saya akan lanjutkan. Imam Ahmad meriwayatkan Abu Nu'aim memberitahu kami Al-A'mash memberitahu kami dari Amr bin Murrah dia menuturkan suatu ketika kami duduk-duduk di sisi Abu Ubaidah lantas mereka menyebut perihal Ria. Lalu ada seseorang yang berkunia atau berjuluk Abu Yazid berkata, Aku pernah mendengar Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Man samma an nasa bi sama Allahu bihi sami wa haqqarahu wa saggarahu. Barang siapa yang memperdengarkan amal perbuatannya kepada orang lain, maka Allah akan memperdengarkan amal orang tersebut kepada makhluknya serta menghinakan dan merendahkannya. Nah, ini diantara azab buat orang yang ria. Jadi ketika nanti padang mahsyar orang sekarang di dunia kan nggak kelihatan, kita tuh nggak boleh juga mengatakan oh fulan ria. Dari mana kau tahu ria? Ria ini urusan hati. Dari mana kau tahu dia pamer? Baru kalau kita memang tahu beneran, Ana ini tahu sama fulan. Fulan tuh nggak soli, nggak sholat fulan itu. Jadi kalau dia ke masjid, pura-pura dia riak dia. Karena nanti balik lagi sama Ana. nggak sholat lagi, ya, itu tahu. Dengan kondisi orang tersebut, kalau memang dia sholat memang karena ketika ada orang. Tapi nanti pada hari kiamat, ini orang yang tidak ketahuan, Ketika dia ria, ketika dia ingin dipuji, subhanallah, sama Allah, wa wa "Maka kelak dia akan dihinakan." Di padang masyarakat, nampak Ni yang ria, nih yang riak, nih yang katanya, "Ahli ibadah nih yang katanya ini." Di dunia pun, mereka akan mendapatkan hasil kerjaan mereka. Allah akan menghinakan dia. Apalagi dia menggunakan nama Allah, ayat-ayat Allah, ibadah kepada Allah, sarana untuk menaikkan dirinya di pandangan manusia. Ini ini terjadi kadang-kadang seperti ini. Na'udzubillah min dhalik. Nah, lanjutkan. Dan juga diriwayatkan dari Gundar dan Yahya Al-Qattan, dari Syu'bah, dari Amr bin Murrah, dari seseorang, dari Abdullah bin Amr, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang berkaitan dengan firman Allah Nahum Yuroun orang-orang yang berbuat ria bahwa barang siapa yang mengerjakan suatu amalan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala lalu orang-orang melihatnya kemudian dia merasa kagum atau gembira terhadap amalnya tadi maka yang demikian itu tidak termasuk ria yang menjadi dalil pernyataan tersebut ialah apa yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Abu Hurairah radhiyallahu Dia mengatakan bahwasanya ada seseorang yang berkata, "Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mengerjakan suatu amalan secara sembunyi-sembunyi dan jika ada orang lain melihatnya, maka orang tersebut pun merasa terkagum olehnya." Lebih lanjut, dia bercerita, "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baginya dua pahala" pahala sembunyi-sembunyi dan pahala terang-terangan. Diriwayatkan pula oleh Abdir Midi, kemudian dia mengatakan gorib. Barakallahu fikum. Ya ini. Ada riwayat lain kalau seorang beribadah sembunyi-sembunyi. Kemudian ada orang tahu dan orang itu kagum dengan dia. Tapi dia ketika beribadah dan dalam kondisi sudah beribadah tidak ada keinginan dipuji orang masalahnya ini, ria ini keinginan untuk pamer, untuk dipuji orang. Umpamanya ada orang di masjid, anak kok di rumah Ustadz kok nggak semangat sholat Ustadz ya. Tapi kalau di masjid Alhamdulillah jadi semangat. Apakah dikatakan ria? Enggak. Karena dia bukan sholat untuk orang, untuk dipuji orang. Tapi kondisi, ada orang sholat terawih khususnya. Di rumah anak kalau di rumah Ustadz, dua rokaat tambah satu selesai sudah. Tapi kalau di masjid alhamdulillah bisa 21 rakaat, Bisa 23 rakaat. Anda kalau di masjid alhamdulillah bisa 33 rakaat. Apakah dikatakan riak buat dia? Enggak. Jadi ketika seorang itu tidak punya niatan untuk dipuji orang, maka nggak ada masalah. Begitulah ketika seorang beribadah sembunyi-sembunyi, kemudian orang tahu dengan ibadah dia, orang kalau itu kemudian kagum dengan ibadahnya, tapi dia tidak punya niatan untuk dipuji oleh orang untuk pamer ibadahnya nggak masalah makanya kita perlu jaga hati karena ada orang yang subhanallah suka sodakoh suka ini akhirnya dia berusaha menyembunyikan tapi kemudian ada yang muji dia ada yang mengatakan dia Rasulullah SAW mengatakan ka ajilu mu'min kata Nabi SAW itu adalah kabar gembira yang disegerakan untuk orang beriman au tilka ajiru bushral mu'min. Ini hadisnya kata Nabi alaihi salatu wasalam. Ada orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasalam, "Ara'aita ar-rajula ya'malu amala min al-khair wa yahmaduhu al nas alaihi?" Gimana Rasulullah sallallahu kalau ada orang beramal ke amal kebajikan lalu orang-orang memuji dia? tilka ajilu mukmin. Itu kabar gembira orang mukmin yang disegerakan. Itu kabar gembira orang mukmin yang disegerakan. Artinya dia beramal lillahi ta'ala kemudian dipuji orang gak ada masalah. Yang penting hati dia ketika beramal dalam posisi sedang beramal sesudah dia mengamalkan tidak jadi ujub sama dirinya dan tidak ada keinginan pada dirinya untuk pamer dan dipuji oleh manusia. Barakallahu fikum. Baik, lanjutkan. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yamna'unal nah. dan enggan menolong dengan barang berguna. Maksudnya mereka tidak mau berbuat baik dalam beribadah kepada Allah dan tidak juga berbuat kebaikan kepada sesama makhluknya. Bahkan tidak mau meminjamkan barang yang bisa dimanfaatkan dan membantu orang lain, padahal barang tersebut tetap utuh dan akan dikembalikan kepada mereka lagi. Orang-orang seperti itu pasti lebih enggan dan kikir untuk mengeluarkan zakat dan berbagai amal kebajikan. Ibnu Abi Najih menukilkan dari Mujahid Ali, berkata Al-Ma'un berarti zakat. al aqmash dan Syubbah meriwayatkan dari Al-Hakam, dari Yahya bin Al-Khoraj, bahwa... Abdul Abidin pernah bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang kata al-ma'un. Maka dia berkata yaitu barang yang biasa dipinjamkan di antara orang-orang baik itu berupa kapak maupun kuali. Lanjutkan. Al-Mas'udi menukilkan dari Salamah bin Kuhail dari abul Abidin bahwasanya Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang al-ma'un. Maka dia menjawab yaitu barang yang biasa diberikan antar sesama manusia baik itu berupa kapak, kuali, ember, dan yang semisalnya. Lanjut. Ibnu Jarir juga berkata, kami para sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbicara bahwa al-maun adalah ember, kapak, dan kuali yang merupakan barang-barang yang selalu dibutuhkan. Barakallahu fikum. Taib intinya al-maun ini adalah barang-barang yang bermanfaat yang dapat dipinjamkan kepada orang tapi barang itu tetap utuh, nggak berkurang. Contohnya banyak contoh di sini. Kuali, panci, masya Allah. Mungkin sekarang udah jarang yang yang pinjam panci sama kita jama. Tapi Subhanallah ketika kita mahasiswa di Medina. kita tuh Memiliki perabotan rumah yang sangat minimal sesuai dengan kebutuhan kita. Dulu, ada kawan yang beli panci besar sekali, besar dia beli panci. Padahal anaknya cuma dua, mungkin di waktu itu. Ketika kita tanya, "Antum buat apa beli itu?" kata dia, "untuk dipinjamkan mungkin tetangga perlu, mereka punya acara, bisa pakai ini panci." Masya Allah, dan ternyata orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, dia nggak baik sama manusia. Dengan Allah dia nggak baik, hubungan hablum minanas juga nggak baik. Masa cuma ember engkau nggak pinjemin dia? Maka sekarang kita perlu lebih perhatian sama tetangga kita. Ada orang yang lebih baik lagi. Dia punya motor mau dipinjam tafadol. Dia punya mobil mau dipinjam tafadol. Maka hendaklah kita menghindari diri. Jangan sampai kita udah ria, udah asal-asalan sholatnya, pelit lagi bakhil. Masya Allah, ini ada yang bunyi jamaah. Mana lupa nggak matikan. Bentar. Nah. maun. Jadi intinya maun itu di sini disebutkan seperti kapa, ember tuh barang-barang yang bermanfaat yang sejatinya tidak berkurang kalau dipinjam sama orang. Kemudian coba dibaca yang terakhir ini. Ibnu Abi Najib berkata dari Mujahid. Di halaman terakhir, di alinea terakhir. Ibnu Jarir juga berkata, kami yang para sahabat Muhammad Ibnu Abi Najih Ibnu Abi Najih berkata dari Mujahid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa al ma'un dan enggan menolong dengan barang berguna yakni barang-barang perabotan rumah tangga demikian pula yang telah dikemukakan oleh Mujahid Ikrimah berkata kepala atau bagian paling tinggi dari al-ma'un adalah zakat dan ba bagian paling bawahnya saringan ember dan jarum dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim perkataan Ikrimah ini adalah baik karena mencakup semua pendapat yang ada dan semuanya kembali pada satu hal yaitu keeng, keengganan yaitu keengganan memberikan pertolongan dalam bentuk harta maupun barang bermanfaat. Jadi hablum minallahnya buruk, sholatnya ria, waktunya ya terserah dia, semau dia, kemudian sama orang juga nggak baik sama orang. Ini yang nanti akan menjadi orang-orang solat tapi celaka. Jadi kalau antum solat ibadahnya baik, tapi sama tetangga nggak baik, hati-hati takut masuk fawailulil musallim. Ketika Nabi Alaihissalam ditanya tentang seorang perempuan yang solat malam, yang puasa sunnah, yang rajin sodakoh, tapi ngomongnya pedes sama orang lain. Nabi S.A.W di neraka tempatnya itu. Maka hendaklah kita menjaga hubungan baik dengan tetangga kita, hubungan baik kita dengan Allah Azza wa Khususnya, ya di masa-masa sulit seperti ini, dan sepanjang tahun, sepanjang masa, kita harus tetap jadi orang baik. Barakallahu fikum. Nah, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Masih ada waktu 10 menit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mengenai anak yatim, kan banyak orang pengen menolong ya Ustaz anak yatim uh, tapi karena ada yang kaya dan uh, dilihat dari usia juga Ustaz, itu seperti apa yang yang berhak anak yatim yang berhak untuk menerima bantuan kita Ustaz? Nah. Kalau bicara anak yatim yang jelas kriteria anak yatim itu anak yang tinggal mati oleh ayahnya dalam kondisi dia belum balik. Kepedulian kita kepada anak yatim tergantung kondisinya. Ketika dia anak orang kaya berarti dia punya harta. Mungkin yang diperlukan adalah perhatian. Karena harta nggak cukup. Dia nggak bukan nggak cukup artinya tidak terlalu dia perlukan untuk anak-anak. Dia makan Alhamdulillah, pakaian Alhamdulillah, pendidikan Alhamdulillah. Tapi dia perlu perhatian. Maka yang bisa kita lakukan adalah memberikan perhatian kepada mereka. Ada anak yatim yang ikut kita, orang tuanya kaya. Kita biasa-biasa aja. Maka boleh uangnya anak yatim itu, ya tetap dia makan dari uang anak yatim itu tersendiri. Pendidikan semua adalah dari uang yang dia miliki. Tugas kita bagaimana menjaga uang itu. Supaya tidak habis, kalau bisa, uangnya diputar, diinvestasikan, sehingga itu lebih baik. Jadi, kepedulian kita kepada anak yatim itu tergantung kondisi mereka, karena kondisi mereka berbeda-beda. Atau tadi, terakhir pertanyaannya tentang apa yang kita kerjakan sama anak yatim? Ya, iya, ustadz, maksudnya itu uh, apa? Uh, ya, apa yang, yang anak yatim seperti apa yang berat menerima ustadz? Nah kalau bicara anak yatim yang berhak menerima tadi, jadi kalau anak yatim yang kaya, ya dia nggak perlu uang, dia perlu perhatian, dia perlu kasih sayang, karena dia kehilangan ayahnya. Tapi ada anak yatim yang mungkin uangnya nggak banyak, maka bagaimana uangnya kita simpen, biar anak yang biayain dia, sehingga nanti ketika dia dewasa, uangnya itu ada, karena ada yang memang nggak banyak peninggalan orang tuanya alam bisawabna. Bagaimana, Ustaz, bagaimana jika anak yatim itu sudah uh, balik dan secara materi memang dia tidak punya Ustaz dan baliknya juga masih apa di bawah SMA gitu Ustaz. Masih belum Kalau udah punya. balik bukan anak yatim. Artinya sekarang dia masuk kepada hmm, bagian yang lainnya Dia yatim udah tidak, tapi dia miskin. Kalau dikatakan tadi dia belum mampu, maka kita membantu dia bukan karena yatimnya. Iya, dulu dia yatim, sekarang dia alhamdulillah udah dewasa, udah bisa kerja mungkin atau bisa usaha. Ya, kalau kita lihat sekarang nih mak ya. Dulu Nabi alaihi salatu wasalam dia umur belasan itu udah gembala kambing. Bukan belasan, masih kecil beliau. Di bawah 10 tahun udah gembala kambing. Beliau anak yatim. Jadi ada yang kita lakukan kepada anak yatim ini. Selain kita, kalau udah dewasa tadi dia udah bukan yatim. Bagaimana kita memberikan keterampilan kepada dia. Agar dia bisa berusaha. Kita kasih pendidikan kepada dia sehingga dia bisa mandiri nantinya. Perhatian dan kasih sayang ya mungkin ada yang masih perlu tapi ada yang sudah nggak perlu. Makanya kita lihatlah anak-anak pondok ini yang umur 12 tahun. Tapi sekarang ada berapa anak di Balansia ini? 16 Ustadz. Tuh 16 anak. Mungkin sebagian nggak kangen sama ibunya. Kalau udah yang udah balik, udah nggak kangen sama ibunya. Dia lebih bahagia bersama sahib-sahibnya daripada sama orang tuanya. Kadang kalau liburan ketemu sama aba ibunya satu dua jam, habis gitu kepingin ketemu siapa? Kawan-kawannya, sahib-sahibnya. Jadi anak yatim itu sampai balik. Setelah balik sudah bukan yatim. Sehingga dia masuk kategori lainnya. Tadi bisa jadi dia miskin, bisa jadi dia fakir, atau kategori yang lainnya yang kita tetap harus peduli dengan mereka. Hada wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini terkait dengan ria Ustaz. Misalkan seseorang itu terbiasa untuk sholat duha. Nah suatu waktu datang tamu ke rumahnya. Sehingga dia membatalkan atau mengurungkan niat dia untuk sholat duha. Bagaimana hukumnya Ustaz? Nah, berkaitan dengan kebiasaan orang sholat seharusnya tetap dia kerjakan walaupun ada tamu di dalam hadis yang diwakilkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad itu ada ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tentang orang ketika hadir membesuk orang sakit dan dia punya kebiasaan umpamanya sholat duha. Kemudian dia sedang berada di tempat orang sakit tersebut, membusuk orang sakit tersebut. Seharusnya dia tetap laksanakan tuh sholat Tuhannya. Walaupun di rumah orang, tinggal minta izin. Mengatakan Afan, Anda mau sholat duha. Yang terpenting dari semua itu adalah hati. Jadi antum jaga hati antum. Jadi bukan antum. Kalau kiranya kita ngerjakan itu untuk dia jelas. Kita nggak pernah sholat duha di rumah. Lalu kita sholat duha di rumah itu kita nggak pernah sholat duha kemudian ada tamu di rumah gara-gara ada tamu kita sholat duha jelas kita jadi ria jadi ketika ada tamu silahkan mungkin tamunya juga akan sholat duha kalau dia punya kebiasaan sholat duha tinggal minta kepada dia afon ana mau sholat duha kita lihat rasulullah saw kita lihat para sahabat nabi Rasulullah s.a.w. biasa sholat malam. Ketika ada tamu di rumahnya, Abdullah bin Abbas, beliau tetap sholat. Ammar bukan Ammar. Abu Darda. Dia saudaranya Salman Al-Farisi. Ketika datang Salman Al-Farisi ke rumahnya, Abu Darda tetap sholat malam. Jadi kita ini harus pandai-pandai memanage hati kita. Kalau kita memang sholat lillahi ta'ala, kebiasaan kita sholat, insya Allah mau dilihat seribu orang, kita tetap sholat. Orang mau ngomong apa, anda nggak ada urusan sama antu. Maka tetap buat orang tersebut jangan tinggalkan sholat duhanya. Tetap dia sholat duha kalau itu sudah menjadi kebiasaan dia. Barakallahu Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini terkait tiga. Ini terkait tiga orang yang terjebak di gua. Kemudian untuk keluar dari situ, mereka berwasilah dengan kebaikan yang sudah mereka lakukan. Mereka meminta pertolongan Allah atau bertawasul dengan kebaikan mereka. Pertanyaannya, Ustadz, apakah pahalanya masih ada atau sudah tertukar? fikum. Nah, kalau bicara pahalanya, apakah sudah uh, udah terbalaskan? Artinya Allah nggak ngasih pahala mereka lagi karena mereka sudah dihilangkan dari musibah yang menimpa mereka. Ketahuilah bahwa ketika seorang beramal itu ada, ber orang beraman, ada orang beramal lillahi ta'ala, ada orang beramal lillahi ta'ala, dan berharap pahala dunia. Ada orang beramal tidak berharap pahala akhirat, dia cuma minta pahala dunia. Orang yang beramal ikhlas lillahi ta'ala, tapi dia meminta balasan di dunia, dia nggak akan dapat pahala apa-apa nanti di akhirat. Karena ketika dia beramal, dia minta balasan dunia. Orang sodakoh lillahi ta'ala, tapi dia minta kesembuhan. Maka dia nggak dapat apa-apa nanti di akhirat. Fala shai'adahu. Ini insyaAllah penjelasan Syekh Sa'ad al Mudah-mudahan Anda nggak salah. Bahwasanya ketika seorang beramal, ikhlas lillahi ta'ala, tapi minta balasan di dunia, maka dikasih balasan di dunia. Dia gak dapat apa-apa nantinya Karena dia minta di dunia Ketika orang beramal Dia mengharapkan Ini urusannya semua yang ikhlas ya Ketika dia beramal Untuk minta pahala di akhirat Dan minta pahala di dunia Maka gak sempurna yang dia dapat di akhirat Karena udah dapat balasan Orang yang beramal hanya mengharap Balasan dari Allah di akhirat Lillahi ta'ala Maka akan sempurna pahala buat dia Tiga orang ini mereka beramal lillahi ta'ala. Mereka berharap balasan dari Allah Azza wa Jalla di akhirat. Ketika itu, mereka bertawasul meminta agar Allah berbuat baik kepada mereka dengan amalan yang mereka lakukan. Apakah mereka akan tetap dapat balasan di akhirat? Insya Allah, tetap dapat ya. Kalau mereka memang berharap pahala di akhirat karena kejadian itu adalah doa yang mereka panjatkan kepada Allah Azza wa Jal dengan tawasul amal soleh. Tapi wallahu alam bisawab Itu yang anda tahu. Nah, pertanyaan terakhir. pertanyaan Jika kita masih ada beberapa sifat yang Ustadz sampaikan mengenai apa yang presentasi yang tadi disampaikan mengenai sifat-sifat kemunafikan uh, jika kita masih Soalnya ada kecil, ya. memiliki sifat tersebut uh, maka bagaimana kita memulai menghilangkannya apakah jika seperti itu belum sempurna dalam sholat apakah juga berkaitan dengan iman kita Ustadz Barakallahu Fikum nah jadi kalau bicara sifat al-musallin yang sahun selama ada sebagian sahun dan yuraun itu kalau sebagiannya ada pada diri kita berarti ada sebagian sifat-sifat munafikin kalau semuanya ya munafik amali sempurna kemunafikan dia tugas kita gimana sekarang orang itu masya allah jemaah ketika tahu dengan penyakitnya sebab penyakitnya obat penyakitnya insya allah dia sembuh tinggal sekarang kita pelajarin Anak ini masalahnya di mana anak ini Allah saat sering telat, oh, masalahnya sering telat. Tinggal diperbaikin apa penyebab telatnya. Yang kedua anak ini kadang kadangkala tergesa-gesa sholatnya. Ah ini penyakitnya di situ. Anak ah, ini ria, oh ini yang paling parah nih. Tinggal bagaimana memperbaikinya agar tidak ria. Jadi tugas kita adalah yang pertama ya kayak dokter lah. Karena kalau dokter itu kalau meriksa orang lalu dia ngatakan ya berangkat ke lab ya, berangkat ke lab periksa darah. Ketahuan, oh kolesterol sekian, ini sekian, ini sekian. Maka ketika itu kita jadi tahu masalah kita di mana. Ketika kita tahu masalahnya kolesterol, maka kita akan tahu obatnya. Ketika masalah kita di gula, kita akan tahu obatnya. Hada wallahu alam sohab. Jangan lupa untuk selalu baca doa. Minta keselamatan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk bangsa dan negaranya. Dari segala petaka, bala, wabah, اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزلازل والمحن انك سميع مجيب الدعوات سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.